kan. Dulu itu pertama di akademik, gila gitu, perawatan apaan sih perawatan gitu ya. Wih gila, meong tuh pasti gitu. Kita gak perhatikan juga, kemarin kan pas sebelum jadi seperti ini juga kesibukan kita lebih dari itu, ya udah tapi udah cuek. Tapi sekarang kan suatu nilai jual buat kita, memang harus diperhatiin, memang harus dirawat, harus dijaga juga, biar memang itu nilai jualnya itu dari jualnya. Itu uangnya di situ kan, fisik, terus kualitas vokal juga, penampilan dan wajah juga kan salah satu ikonnya banget gitu, jadi memang harus dijaga lah. Ya. Jadi kita tuh menyisihkan sedikit untuk hal ini nih, gitu, untuk keperluan ini untuk penampilan, kemudian untuk kesehatan ini nih sedikit. Jadi banyak untuk bebannya udah terbagi sih, banyak sih pendapatan banyak, tapi pengeluaran juga kan banyak. Kita nggak boleh campur bedak sama makeup artis lain. Nah, kita harus punya ini makeup sendiri, punya ini, terus suplemen dalamnya ada juga kan. Kita juga suka nge-gym tuh kan, suka nge-gym, jadi proteinnya terlalu banyak, jadi jerawat gitu. Jadi memang harus untuk menindakin itu harus memang beban pikiran juga sih sebenarnya. Mikirin uang ini uang itu banyak banget pengeluaran. Bye.